the sea for a getaway. Car top down, and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? We'll drink any by the ocean, it's our favorite potion. Come on, baby, let me tell you one time that our days will never end, yeah. No, our days will never end, yeah. No. Come on, baby, let me tell you one time that our fire got a love between you never break. Assalamualaikum semuanya, balik lagi sama aku, Gila Swede. Nah, kali ini aku akan ngasih tahu ke teman-teman salah satu tempat wisata yang lagi hits banget di Lampung. Itu adalah satu tempat wisata kayak buat foto-foto, kayak gitu. Nah, teman-teman bisa langsung cek IG-nya @moto_niku. Karena di sini benar-benar bagus banget tempat foto-fotonya, dan spot-spotnya tuh benar-benar banyak banget. Jadi teman-teman langsung cek IG-nya sekarang, karena sekarang lagi ada promo buy one get one. Jadi buat teman-teman yang belum beraksi, langsung kesini karena emang benar-benar bagus banget dan spot fotonya tuh benar-benar banyak banget. Nah, kali ini aku akan ngasih tahu ke teman-teman apa aja dan gimana cara dapetin spot yang bagus. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Enjoy. Nah, untuk lokasinya sendiri, Moto Niku ini letaknya di Plaza Lotus, Bandar Lampung. Nah, setelah teman-teman sampai di Plaza Lotus, teman-teman langsung naik ke lantai 2 karena Moto Niku ini deket banget sama lift. Nah, dan pastinya teman-teman langsung dengan mudah nemuin Moto Niku. Nah, setelah tiketing, kalian harus menunggu dulu. Di sini di luar tuh udah ada kayak spot foto-fotonya gitu. Jadi buat teman-teman nggak bakalan bosen untuk menunggu giliran, karena di sini ada beberapa spot foto. Jadi kalian nggak bosen dan pastinya betah menunggu. Nah, ini adalah tempat duduk untuk menunggunya. Ini benar-benar dibuat serapi mungkin dan sebaik mungkin agar teman-teman tuh nggak bosen. Nah, ini adalah salah satu spot foto yang ada di luar. Ini kayak benar-benar bagus banget dan pastinya kayak full color. So far ini oke. Nah, ini adalah spot selanjutnya yang ada di bagian luar. Ini tuh benar-benar klasik banget dan pastinya buat kayak mengingatkan kita dari zaman dulu gitu kan. Ini super, menurut aku oke juga. Nah, ini adalah pintu masuk dari Moto Niku. Benar-benar kreatif banget ini tuh, dan pastinya buat teman-teman langsung wah, apa sih di dalam? Apa sih gitu kan? Buat penasaran. Nah, di sini kayak ada kamera Moto Niku. Ini cuman kayak buat hiasan gitu sih. Tapi cocok banget buat foto-foto. Nah, ini adalah salah satu spot pertama yang ada di dalam. Ini ada tulisan M Fabulous. Nah, teman-teman bisa foto di sini karena emang benar-benar bagus dan pastinya buat kesan foto kita tuh terlihat lebih hangat dan pastinya terlihat lebih fun. Nah, selanjutnya ini sampingnya, kita udah masuk ke bagian selanjutnya. Ini ada kayak telepon-telepon yang udah gak kepake gitu, dan pastinya ini tuh kesannya buat foto kita lebih klasik dan pastinya lebih kekinian. Nah, selanjutnya spot ini tuh kayak ada telepon dari styrofoam yang ukurannya lumayan besar. Ini tuh ditaruh di sini untuk foto biar kesannya tuh kita tuh terlihat lebih kecil di sini, dan pastinya ini buat foto kita lebih fun banget. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu
tempat yang oke banget menurut aku, karena aku suka banget warna kuning. Di sini perpaduan antara warna hijau dan ini dijadiin kayak telepon umum. Jadi di sini aku foto bersama kakakku. Terus di sini kita masuk ke jellyfish. Di sini tuh kayak kesan dunia laut gitu. Terus di sini kayak ada kaca gitu. Jadi kesannya, loh, kita ini ada berapa gitu kan? Nggak gitu juga. So far ini lumayan oke juga. Nah, di sini nih yang tadi dunia lautan deh pokoknya. Lumayan oke, cuman menurut aku ini kurang rekomendasi banget buat foto. Karena bakal hasilnya itu kurang bagus dan cahayanya juga kurang mendukung. Apalagi ya? Tapi oke-oke aja sih sebenarnya. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu. Nah ini selanjutnya, ini adalah spot selanjutnya. Ini tuh kayak di bintang, kita tuh ada di bulan gitu. Terus ya udah deh kayak gini, ini lumayan bagus kok. So far ini buat nyaman banget dan di sini aku betah banget, apalagi tidur-tiduran di situ. Sumpah ini tempat enak banget. Apalagi buat rebahan. Cara. Nah, ini adalah salah satu tempat spot foto yang benar-benar favorit aku banget, karena di sini benar-benar temanya kuning. Kalian tahu kan pisang. Nah, aku kasih tahu ke teman-teman, Motoniku ini adalah salah satu tempat spot foto yang benar-benar kayak menginspirasi, mengidentik Lampung, karena dengan ciri khasnya Lampung itu makanan khasnya itu adalah pisang, keripik pisang. Nah, di sini tuh kayak ada spot-spot pisangnya dan nanti bakalan ada lagi spot-spot yang kayak identik dengan Lampung. Nah, aku akan kasih tahu selanjutnya. So far ini bagus banget karena aku memang benar-benar suka di sini. Dan ini pastinya lebih modern dan ini tuh aku suka banget, kayaknya lebih naturally gitu karena ada pohon-pohonnya gitu. Nah, tempat selanjutnya ini tuh kayak apa ya? Ayo tebak, apa? Nah, di sini tuh kayak ada sunset gitu. Terus kita ini pura-puranya ada di lautan, terus kita lagi naik kapal. Terus ada sunset dan diibaratkan kita tuh lagi liburan. Clap your hands to the beat, grab your champagne glass tonight. We toast to freedom in the Caribbean, yeah, in the Caribbean, yeah. Dan, 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 smoke, 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 fire it up, let our lanterns paint the night sky red. Aduh, duh, 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 ini tuh bener-bener, aduh, lagi capek banget karena udah muter-muter tuh bener-bener capek. Jadi aku tidur-tiduran kayak gitu. Ini bener-bener enak banget tiduran di sini karena buat punggungku tuh gak sakit. So far ini adalah salah tiga gaya-gaya yang sering banget aku gunain buat foto. Karena emang aku tuh ngerasa banget kalau aku kayak gitu tuh enjoy, enak aja sih. Makanya aku suka dengan gaya-gaya kayak gitu. So far ini buat fun aja.
Aduh, jangan diliatin fokus banget ya. Kita nih lagi karaokean di sini. Karena liburan kali ini tuh benar-benar aku bawa enjoy dan pastinya nggak cuma foto-foto doang. Terus capek nggak? Karena kita benar-benar kayak serasa liburan beneran. Kita menikmati apa yang kita jalanin kayak gitu. Jadi jangan terlalu fokus-fokus amat kita mau foto-foto gitu ya. Nah, selanjutnya kita langsung ke tempat balon udara. Ini tuh kayak benar-benar mengibaratkan aku lagi ada di awan. Jadi ya, so far walaupun ini kayak anak kecil, oke-oke aja. Dan ini emang cocoknya buat anak kecil. Jadi kalau buat orang dewasa ya kurang cocok. Tergantung aja sih selera masing-masing. Moving away, can't you see? Sand in your feet, feel the breeze in the summertime. Stars in the sky, one dime for a first time. Moving away to the sea. Moving away, can't you see? Nah, ini adalah tempat terakhir. Ini adalah satu favorit aku banget karena emang benar-benar temanya kuning. Dan ini adalah melambangkan gajah. Gajah itu adalah salah satu hewan dilindungi di Lampung karena emang benar-benar ciri khas orang Lampung adalah gajahnya. Jadi emang benar-benar moto Neku ini menginspirasi banget dan mengidentifikasi Lampung. Nah, segitu dulu video dari aku. Semoga teman-teman suka dan pastinya bermanfaat buat teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum ngikutin aku di Instagram, jangan lupa follow at AgilasWD dan pastinya juga subscribe YouTube channel aku, AgilasWD. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye!